Masyarakat Minangkabau memegang teguh falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang identik dengan ajaran agama Islam. Namun, etnis Minang tetap dapat hidup berdampingan etnis atau umat agama lain. Bukti toleransi ini terlihat nyata di salah satu pasar tradisional di Padang, iaitu Pasar Tanah Kongsi di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Pasar ini menjadi saksi keberagaman dan hubungan antaretnis yang terjalin dengan baik di ranah Minang. Pasar ini beroperasi dari pagi hingga sore hari dan sering dikenal sebagai pusat geliat perekonomian Kota Padang. Kawasan ini juga dikenal sebagai pecinan di Padang kerana letaknya di permukiman yang lazim disebut masyarakat sebagai Kampung Cina. Kendati demikian, masyarakat yang berjualan di sana tidak hanya etnis Tionghoa. Masyarakat dari etnis lain juga banyak berdagang di tempat ini. Letaknya tidak jauh dari kelenteng Si Hin Kiong yang merupakan kelenteng tertua di Kota Padang. Sekilas, pasar ini tampak seperti pasar tradisional pada umumnya di Kota Padang. Berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat dijual di tempat ini. Bedanya, di pasar ini masyarakat bisa menemukan makanan halal dan non-halal. Daging babi juga tersedia di los khusus. Pedagang di pasar itu hidup saling berdampingan antara masyarakat Tionghoa dengan etnis lain, Muslim dan non-Muslim. Letaknya di kawasan Chinese Town near Padang, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pasar tanah kongsi ini tidak terlalu luas, kira-kira 5,793.48 meter persegi atau sekitar 0.57 ha. Aksesnya tidak dekat jalan raya, tapi mudah dijumpai. Pasar tanah kongsi dapat diakses lewat jalan kelenteng, jalan niaga dan lewat perumahan penduduk. Letaknya agak tersuruh, jika tidak tahu akan mengira tempatnya masih kawasan rumah penduduk. Sejarah pasar tanah kongsi Padang tidak lepas dari perkembangan Padang tempoh dulu. Pesatnya perniagaan di Kota Padang ini menjadikan pasar ini ramai dikunjungi oleh pedagang. Lalu lintas perdagangan asing pun tidak terelakkan. Wajar, selang waktu abad ke-18 ke abad ke-19, Kota Padang menjadi kota metropolitan di pesisir pantai barat Pulau Sumatera. Secara tidak langsung, kehadiran pasar ini menjadi dampak positif dari perkembangan sebuah kota. Pasar sebagai tempat jual beli dan interaksi masyarakat. Tidak ada literatur yang pasti menjelaskan kehadiran pasar ini, tapi pastinya sudah eksis sejak zaman VOC tiba ke Padang. Hal ini seiring dengan datangnya para pedagang Asia dan Eropah, termasuk dari Tiongkok yang kemudian mendiami kawasan sekitar pasar. Kira-kira sejak pertengahan abad ke-19, lahirnya pasar tanah kongsi tidak bisa dipisahkan juga dari kehadiran pasar mudik di kawasan Pasar Gadang. Seperti diceritakan Rusli Amran dalam buku Padang Riwayatmu dulu, beberapa pedagang Tionghoa di Padang bersatu dengan maksud untuk mendirikan pasar saingan dekat kelenteng mereka. Pasar ini berkembang dan sanggup menyaingi pasar mudik, tetapi sayang, kemudian habis terbakar. Selanjutnya dari bekas lahan yang terbakar tersebut dibangun kembali pasar dari gabungan beberapa pedagang Tionghoa, mereka saling berkongsi dan terciptalah pasar tanah kongsi. Sayangnya lagi, pasar ini pun tidak kuat bertahan melawan pasar yang dibuat oleh Liu Sai, Kapten Cina di Padang pemilik awal pasar kampung Jawa alias Pasar Raya Padang kini. Dulu, sebelumnya menjadi pasar tradisional, pasar ini adalah pasar kampung berupa los-los panjang. Beberapa pedagang dari masyarakat Minangkabau, Batak, Nias dan Tionghoa sepakat berkongsi kembali untuk membangun pasar yang lebih bagus. Kondisi pasar tanah kongsi saat ini diperkirakan dibangun pada tahun 1975 dan mengalami beberapa kerusakan pasca gempa bumi 30 September 2009. Secara fisik kondisi pasar tanah kongsi saat ini perlu direvitalisasi, mengingat aktivitas jual beli masih berkembang di pasar ini. Beragam jajanan pasar bisa dijumpai ada gorengan, kuah kering dan kuah basah. Kuah orientalnya bakpao, bakcang, lumpia, kuah wajib, kuah moho. Pasar tanah kongsi ini menjadi saksi akulturasi budaya di Kota Padang,
antara masyarakat Tionghoa dan Minangkabau serta keturunan India, Arab, Nias, Jawa dan etnis lainnya. Mengapa pasar tanah kongsi masuk kawasan Kota Tua Padang yang merupakan daerah multietnis? Perbauran yang sudah hampir lebih dari dua abad, jika dihitung dari sejarah masuknya masyarakat Tionghoa ke Padang. Pasar tanah kongsi ini pasar terunik di Kota Padang, kerana selain melihat keberagaman budaya, kita dapat juga mencicipi kuliner Orientalnya. Namanya juga kawasan Chinatownnya Padang. Jadi bisa ditemukan dengan mudah toko kelontong yang menjual barang-barang untuk kegiatan seremonial masyarakat Tionghoa.